Hai Mams, hari ini saya mau memberikan tips bagaimana cara mengemudikan mobil metik. Hai Mamis, apa kabar? Jumpa lagi dengan saya, Mama Cia. Mamis, hari ini saya mau membagikan tips. Tips kali ini adalah cara mengemudikan mobil metik bagi kaum perempuan. Nah, seperti apa caranya? Oke, Mamis, kita langsung aja ya. Pertama-tama kita akan memasukkan kunci mobil. Oke, Mamis, langkah pertama kita masukkan kunci mobil. Nah, kita tunggu sampai check engine-nya mati, lalu kita starter, lalu kita alihkan gigi ini ke N. Nah, sampai mesin ini juga butuh pemanasan ya, Mamis. Jadi sampai pemanasannya selesai kurang lebih setengah menit. Kita diamkan dulu, kurang lebih setengah menit. Setelah kurang lebih setengah menit, kita pindahkan ke D. Kemudian, setelah gigi pindah ke D, kita turunkan hand rem dan kita jalan perlahan-lahan. Oh ya, Mami, jangan lupa ya, kalau kita lagi mengendarai mobil metik, yang kita gunakan hanya kaki kanan saja. Oke, jadi kaki kiri kita diamkan saja. Kita tidak perlu menggunakan kaki kanan. Tidak gigi atau apapun, semuanya menggunakan kaki kanan. Beda dengan manual ya. Oke, perlu diperhatikan, Mami. Jangan sampai salah kaki. Nah, Mami, sekarang saya mau parkir. Ini kebetulan parkirnya turunan, bukan tanjakan ya. Jadi tekniknya adalah seperti ini. Oke, kita luruskan dulu bannya. Kemudian kita N. Kemudian kita hand rem. Lalu kita posisikan pada P. Nah, sesudah pada posisi P, baru kita matikan AC. Kemudian kita matikan mesin. Selesai deh, Mamis.